Lomba menangkap babi adalah salah satu lomba yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Buleleng untuk memeriahkan HUT RI ke-73. Lomba dilaksanakan di lapangan Gor Buana Patra, Singaraja. Peserta diikuti oleh 12 kecamatan di Buleleng. Biasanya lomba ini diikuti oleh kaum lelaki, namun uniknya kali ini peserta lomba para kaum perempuan dengan memakai pakaian adat Madia. Jadi untuk masing-masing kelompok boleh. Dalam perlombaan ini terdapat 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Satu orang khusus memegang karung tempat babi, sedangkan untuk 4 orang menangkap babi yang telah dilepas. Saat peserta mulai berlomba, setiap kelompok diperbolehkan untuk menangkap lebih dari 1 ekor dan membawa pulang babi tersebut. Di samping itu, para penonton pun rela kepanasan hanya demi menyaksikan lomba babi ini. Dilepaskan pesertanya masing-masing desa itu adalah 5 orang koordinator 1 dan 4 orang yang menangkap babi. Mulanya masing-masing desa 1, tetapi keinginan Bapak Bupati dari kelompok itu apabila karena ada durasi waktu 5 menit sehingga ada yang tidak dapat, sehingga setiap kelompok itu boleh menangkap lebih dari 1. Peserta lomba menangkap babi Ayu Rayani mengatakan ia baru pertama kali mengikuti lomba ini. Dan ia sangat senang setelah mengikuti lomba menangkap babi sambil memperingati HUT RI yang ke-73. Ia menuturkan bahwa kaum wanita juga bisa dan punya semangat yang tinggi dalam menangkap babi tersebut. Sambil memperingati hari kemerdekaan. Kenapa ibu pesan mencari ini lomba ini? Ya, supaya semangat cewek-cewek bisa nangkap babi. Dari Singaraja, Tim Liputan, Nirwana TV.